Hei, cantiknya awan pagi ni. Assalamualaikum dan selamat pagi. Dan salam sejahtera. Masuk minggu ke-11 samaan dengan 63 hari. Hari tu aku kerja sehari je. Lalu sambung balik PKP. Syukur Alhamdulillah. Indahnya ciptaan Tuhan. Buat frontliner di luar sana sama petugas dan seluruh rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Kita patuh SOP. Naik bukit sikit je. Tengok bukit tu. Taklah curam sangat. Tapi dia menengok kayu tu. Minta nyawa. Hei, mana tu? 4 ekor anjing. Steady ya Tok. Atok steady ya. Aku sebenarnya dah diet tau. Tapi Rina ajak pergi makan. Tak boleh nak tolak lah. Macam mana kerja hari ni? Okay. Okay. Suruh dah patient. Suruh like dan subscribe. Tolong like. Macam mana? Awak jaga counter tu. Cakap dengan dia. Tolong like and subscribe. Sehari 5 patient okay lah tu. Susahlah nak diet time tak bekerja ni. Duduk rumah si nak makan je. Dahlah besok ada appointment lah tu dengan doktor. Untuk yang di luar sana, aku adalah pemegang buku biru di KK yang berdekatan. Aku mengalami high blood pressure kerana Rina. Rina yang telah menaikkan diri darah tinggi aku. Menaikkan diri ya? Menaikkan darah tinggi. Besok appointment pukul 8 pagi. Dah tak ramai lah. Okay, sampai sana limit tangan dia. Ha, tadi ada order atas nama Helmi. Zimat dah buka. Ini adalah rakan-rakan kita yang baru balik kerja. Bang Ayuh mana ada? Okay, dah sampai ke klinik kesihatan. Macam biasalah klinik kesihatan ramai. Siap masuk ke masa sama? Ah, tak ada. Okay, kita boleh ambil gambar. Tak biasa ya. Okay, terima kasih. Tak ramai hari ni. Muhammad Helmi Abdul Kadir. Muhammad Helmi Abdul Kadir. Satu lagi. Ha? Okay, nombor apa tu? 602. Ha? 602. Oh, sorry. Muhammad Helmi Abdul Kadir. Sorry. Okay, selesai. Hari ni doktor tak nak jumpa. Takut kena COVID. Moh, balik. Okay, selesai pulang daripada klinik tadi. Pergi klinik tadi dapat appointment tahun depan. Doktor nak mengelakkan jumpa pesakit. Aku datang tadi ambil appointment, ambil ubat tu saja. So ada masa lagi. Baru pukul 9 pagi. Ambil keputusan lah untuk berkayuh pagi ni. Kat klinik tadi taklah ramai. Majoriti warga emas. Saya aku seorang je lah. Bukan warga emas. Hari ke-64. Naik pergi kecil lah. Barai weh. Oh, cuba lagi. Kalau korang macam mana? Orang yang dah biasa ni mesti steady kan. Jom balik. Balik ni dia best sikit. Turun bukit. Cukup jatuh untuk hari ni. Hari ni aku keluar pukul 10. Sebab pagi tadi hujan. Cukup Alhamdulillah. Rasa nikmatnya pagi hujan tu. Sampai tarik balik selimut. Sebelum ni hujan pun kena pergi kerja. Memang lah. Kerja kan? So aku nak ceritakan sikit lah. Kisah aku sebelum kahwin dulu. Kalau hujan, memang aku tak pergi kerja. Aku sambung tidur je. Sampailah bos aku mendiang liong tu. Berbulu weh. Tapi tu masa belum kahwin lah. Sekarang dah kahwin lain sikit. Bila kita dah ada komitmen, kita sedar tanggungjawab kita. Kalau kata bos aku mendiang liong, dan kata hujan, banjir pun kena pergi kerja. Nak bagi keluarga makan. Itulah bezanya tanggungjawab sebelum dan selepas berkahwin. Betul lah. Dulu aku tak peduli pun. Sebab aku tanggung diri aku je kan. Bila dah berkeluarga ni, kau mahu faham lah. Tinggi komitmen. Tengok aku pakai seluar apa. Cantik kan? Tempat kilang aku bekerja ni, aku kerja dari start aku belum berkahwin lagi. Kalau kau nak tahu, aku dah kerja 21 tahun. Alhamdulillah. Kejam celik kejap je dah 21 tahun. Berkat kesabaran dan dorongan. Dalam 21 tahun tu ada juga lah pengalaman pahit. Kaki kena besi, cedera-cedera tu biasa je lah. Kadang aku rasa nak menangis. Aku kenapa, tanya kenapa lah dapat kerja susah ni. Tapi tak terasa nak berhenti lagi. Tak tahulah kenapa. Aku ni memang seorang yang setia ke. Nampak gaya aku dah. Sign mati kat hilang. Mata banyak beri. Kita dah sign mati kat sini. Oh. Bos nak ni bos?
Apa tu lah? Swiss lah? Haa, Swiss. Ni dua punya. Okey. Berapa? 8 ni. Anggalah tu. Ya, Swiss macam tu pun dah 8 ni. Stress aku. Hari ni aku akan tunjuk tutorial tukar lampu rumah ni. Dinding kagak. Assalamualaikum dan selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi hari ni, hari 66 kita di PKP Camp. Skurus, skurus. Ada geng ke mana? Semalam kes dah cecah 19,000. Mungkin hari ini akan cecah 20,000. Nampaknya Malaysia tak berjaya menangani COVID. Insanity, insane, insanity. Doing the same thing, expect different result. PKP ni buatkan aku sampai malas nak kerja. Kau bayangkan lah, dah 2 bulan tak kerja. Sampai aku lah fikir, weh, biasanya kalau pension awal. Tapi tu masalah ni, hutang banyak. Macam mana nak pension awal? Kenalah kerja. Besok korang naik kerja. Stress. Serius lah, korang kat luar sana mesti tak sabar nak rentas negeri kan. Aku pun tak sabar nak rentas negeri sebab nak balik kampung. Dah lama tak balik kampung. Itu dah lama tak masuk dalam highway. Rindu weh semua tu. Paling best lah pergi ride jauh-jauh. Aku ride di Penang. Bestnya moment tu best ke nak ulang balik. Aku pun kaki ride. Inilah pandemik ni nak habis. Tak sabar nak ride. Okay guys, lepas bersenam, ada apa yang kita perlu buat? Cari sarapan. Nak beli sarapan, kena pakai mask. Hari ni aku tinggal nak makan nasi kerabu. So, jom beli nasi kerabu. Sama cek dulu duit ada ke tak. Okay, duit ada. Jom. Ni ada, kalau nasi kerabu mesti nak kena batuk. Tak batuk tak boleh. Sampai dalam Metallo channel. Hari ni aku orang tekan hantar. Oi, apa hal lu? Dia tolak motosikal lu. Tak nampak. Hari ni aku akan hantar Rina ke tempat kerja. Dia kat dia dah lambat. Kedai kat city, kedai pedal. Hari ni hari ke 66 hari PKP. PKP ni paling lama lah. Dia tak seiring dengan tak macam tahun lepas lah, sebulan lebih lah. Ni dah 2 bulan lah, nak masuk 3 bulan. 2 bulan ni sampai aku rasa macam malah dah nak kerja. Tapi tu lah hutang banyak lagi. Ingat pension lah, bawa Grab lah. Bawa Grab Ringna je. Ringna yang pergi je. HTJ macam mana? Sihat? Okay. Tambah lagi 10 katil ICU. 10 katil ICU? Ya, yeah. Penambahan untuk COVID. Nanti korang merindu kan nak ride, nak retas negeri, balik kampung, jumpa mak ayah. Dah setahun weh kita bergurung. Darurat kes tak turun, makin naik. Ya, semalam kes tertinggi 20,000. Insanity. Doing the same thing, expect different result. It's insanity. Weh, power saya. Yo, akak tu melecut laju. Jangan kancil dan kancil, kancilkan kancil dan biba, sabar. Mana itu?
kereta kandas di depan saya. Power lah maybe sport car Malaysia. Woi woi woi, rapat tu ngaji tu. Bangka tu kau gagak lah. Ini yang lagi. Kalau bawa kereta ni kan, penuh dugaan dan stres tu. Kalau naik motor tak fikir apa benda ni semua. Kalau nak apa nak tengok tadi? Kalau naik kereta tak fikir pun semua mana nak belok kanan ke, belok kiri ke, lantak korang lah. Sebab tu aku tak suka bawa kereta sangat. Suka naik motor. Tunggulah nanti Rina belikan X-Max. Tengok aku meluncur laju di celah-celah ni. Oh, ini dia Myvi yang tadi yang telah memecut laju memotong saya. Oh, belakang pun ada Myvi. Oh, banyak tu Myvi merah. Eh, ya Allah, sabar je lah. Dia mau cilok, dia sudah lambat. Dia sudah lambat. Myvi tu sudah lambat. Myvi tu sudah lambat dan dia akan menggunakan segala saluran yang ada. Dia dah meningkat usia ni kan, dah tak ada masa dah. Dah tak terfikir dah nak kereta tu nak bubuh sport rim apa semua, tak nak lawat ke apa semua dah tak ada. Janji jawab saya rasa dah. Ke sebab aku dah tak minat nak buat kereta. Ke sebab aku dah tua. Ah, inilah orang bossman ni. Lumpas. Dah lama dia tunggu situ. Oh, tapi bayar sekolah ni kan, dia punya padang kat situ kan. Biasanya tahu dulu saya sekolah kat sekolah konven kan. Eh, tak boleh sekolah konven. Kalau sekolah konven ni tak jumpa Rina. Inilah keistimewaan ni penjawat awam. Boleh datang lambat. Lepas tu dia fleksibel. Oh, ramai yang nak masuk kerja. Here. I don't know why. We don't know why. This can't be. Sabar, sabar. Sampai sini je. Okay. Bye, I love you. Bye, I love you. Selamat maju jaya. Bye. Okay, selamat bertugas. Tegur abang jemput lah tu. Boom. Orang ni laju-laju lagi mana. Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illahu wa ilahu wa ilahu wa ilahu wa ilahu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah ilah 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 huwa hayu hayu batu bilai. Wow, matahari cantiknya. Sehingga memerdekakan mata saya. Wow, kereta mini. Siapa kolektor ni? Oh, kek ni nak kayuh lagi berat. Buat acara ah, buat acara. Danush. Nama Danush. Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak kongsi sikit lah pasal berkenaan dengan COVID-19 ni. Setakat ni aku dah 3 orang yang aku kenal meninggal sebab COVID. So sedih jugalah. Tak sangka kan COVID tu dia ragut macam tu saja. Tak semesti penyakit sebelum ni. Macam yang kes yang arwah ni, hari ni masuk hospital, 4 hari kemudian dah meninggal. So guys, kena beritahu korang, kalau boleh, mana yang belum vaksin tu, tolonglah vaksin. Kalau korang tak fikirkan hal diri korang, cubalah fikir hal orang lain. Kau bayangkanlah, bila kau tak vaksin, lepas tu kau meninggal sebab COVID, yang sedihnya kita orang tau. Korang memang dah tentulah pergi ke alam lain. Tapi yang kita orang yang kat sini, tak dapat nak bagi penghormatan terakhir pada kau. Penghormatan yang sewajarnya. Sembayangkan, mandikan, turunkan. Kita orang tak mampu dah buat tu nanti. Di zaman COVID ni memang tak ada benda lah tu semua. Kalau sakit COVID, tayamum, gali, terus campak je dalam. Sedih weh. Mana yang hidup ni nak tengok pun akan rasa terkilan lah. Orang kalau mana tak vaksin tu, tolonglah vaksin. Betul, vaksin ni bukan kebal. Tapi at least dia mengurangkan mana yang menghidap sakit COVID ni, kena virus COVID ni, kuranglah daripada masuk ICU. Maksudnya, tak adalah pergi sampai ke tahap 3 atau ke 4. InsyaAllah paling kurang pun kau akan pergi ke tahap 2 je. Kalau imun badan tu kuat. Sebenarnya, kalau boleh kita nak lawan COVID ni, biarlah bersama-sama. Bila habis pandemik ni, bila dah habis COVID ni, kita nak setiap keluarga kita semua pun bersama. Itulah kemenangan manis buat kita semua melawan COVID ni. Jangan besok COVID dah habis, kita akan mengenangkan yang mana ahli keluarga yang gugur. Memang betul ajal di tangan Tuhan. Tapi usaha dan tawakal pun perlu juga. Jadi tolonglah mana yang belum dapat COVID tu. Tolonglah mana yang belum vaksin tu dapat COVID. Tolonglah mana yang belum vaksin tu, tolonglah vaksin. Fikirkan, kalau tak fikir pasal diri sendiri, kalau tak fikir pasal orang lain tu, cubalah fikir pasal diri sendiri.
kau tak fikir pasal diri sendiri pun, cubalah fikir pasal orang lain. Kita memerlukan semua herd, sebelum kita nak herd immunity negara, kita perlukan herd immunity keluarga. Herd immunity ni maknanya semua dah dilindungi vaksin. Bila ada vaksin, virus tu untuk bergejala lebih kuat tu tak akan menjadi. Jadi sedarlah, COVID is real. Oi, burung ni selamba je. Tak takut ke? Ni adalah petanda guys, petanda. Alamak, sini pula dia. Siapa nama kau? Hei, putih-putih melati. Hei, selamba eh? Siapa nama? Sini kan? Ha? Sini. Betul? Betul. InsyaAllah. Betul tak? Betul-betul. Misi pertama. Assalamualaikum dan salam. Selamat pagi. Hari ini saya dan Rina berkayuh. Berkayuhnya kami di sini untuk membeli makan. Makan adalah utama. Jangan elat kayuh. Cepat-cepat kayuh. Kereta belakang. Masuk dalam. Oh, boleh lengah mengayuh. Oh, welcome back to Helmi Tyler channel. Hari ini kita exercise sambil membeli makan. You can do it. Yes. Dah sampai. Ini membeli nasi lemak. Tambah semak nak? Ha? Tambah semak nak? Satu ya? Dah berapa kilo kita jatuh kayuh ni? Nak donat 2 ni, ni 2 ni 3. Ni apa sebenarnya 2? Donat 3. 5 2 ringgit. Donat 3, ah saya 42. Lepas tu nak nasi goreng sambal petai. Sambal petai. Udang petai eh? Udang petai. Tu pun petai juga. Mana ada petai? Itu petai. Alhamdulillah, kita telah berjaya membeli sarapan. Ingat, dalam eksersis, sarapan pun penting. Kayuh. Laju sikit. Okay, kita dapat berita yang mendukacitakan di mana Siti Sarah Raisuddin, isteri kepada Syuib Sepah tu, telah pun kembali kepada penciptanya. Pagi ini pada pukul 5.13 pagi, selepas bertarung dengan COVID di pusat ICU UKM. Semoga roh beliau tempatkan di kalangan orang beriman dan dipermudahkan urusan jenazahnya. Semoga Syuib dan anak-anak tabah menghadapi dugaan ini.